tangkang cantik yang kakak tangkang. Yang kakak tangkang. Tangkang. Hey, cakap dong. Jangan nonton doang. Ya tamak kateng kayak aku. Oke? Selamat menonton. Halo, Yang. Aku lagi di mobil. Bang. Iya, lagi di mobil. Iya, aku lagi sama Mama di mobil. Ini lagi di lampu merah. Iya. Kamu teleponnya nanti ya, Yang, ya. Aku lagi bawa mobil soalnya. Iya, iya, aku takut ditilang soalnya. Iya, kamu jalan? Gak bisa, aku lagi sibuk sekarang. Lagi, iya, Mama ngajakin aku ikut nganterin Mama arisan. Bang. Iya. Ya udah, makanya teleponnya nanti aja ya. Bang. Aku nggak bohong. Bang. Kapan sih aku pernah bohongin kamu coba? Iya. Iya. Aku lagi di lampu merah ini apa Bandung. Bang. Iya. Kamu dengar kan rame suaranya? Ini lagi di jalan aku. Iya, kan aku udah janji sama kamu. Pokoknya kalau aku bohong, Bang, kamu boleh putusin aku. Iya. Mana pernah aku berani bohong sama kamu? Iya. Iya, pokoknya ini apa? Nanti aku pulang nganterin Mama, aku mampir deh ke kamu, iya, nggak apa-apa. Aku nggak bohong. Bohong nggak bohong. Bang. Shh. Lagi di taman nih, cewek nih. Ada ceweknya nih, ada cewek lain nih. Iya. Temennya Mama bercanda. Iya, temennya Mama. Iya, aku ini apa? Aku suka bercanda sama teman-teman Mama. Serius? Sekarang nggak ada cowok yang bisa ikut saya, Kak. Nah, ganti aja, ganti. Iya, udah. Iya, ya aku jalan pulang dulu ya. Teleponnya nanti dulu. Iya. Iya, teman-teman Mama emang gitu, suka pada iseng. Nah, aku suka diisengin gitu sama teman-teman Mama. Iya. Padahal, iya orangnya seusia Mama semua. Iya, ya 50 tahunan ke atas, ya. Iya. Iya, makanya kamu harusnya bangga punya cowok kayak aku yang suka. Iya, pokoknya intinya aku nggak bisa jalan dulu sama kamu. Iya, kamu makanya kalau mau ngajak jalan harusnya direncanain dulu. Kan aku orangnya nurut banget sama Mama, jadi aku nggak bisa bantah Mama. Parah. Iya, ya udah.
Ya udah ya, aku nggak enak sama mama. Ini aku sambil nyetir yang susah yang. Susah nelponnya. Kata siapa aku di taman? Aku masih bawa mobil sekarang. Kamu nggak dengar suara motor banyak? Ya udah, aku jalan pulang dulu. Iya mah, ini pacar aku nelpon. Tuh ditanyain mama malu, kamu bucin banget. Ya udah. Ya udah. Iya. Ya ampun, yang kamu nggak percayaan banget sih. Iya. Aku bilang ini teman-teman mama suka bercanda. Enggak, aku nggak lagi di taman. Aku pakai kaos yang warna merah tuh. Iya. Kamu lagi di mana emang? Hah, kamu di taman? Di Purwakarta? Enggak, aku jangan ke taman dulu. Aku udah jalan pulang sama mama. Kalian kalau aku putus sama pacar aku tanggung jawab loh ya. Iya, bilang bohong-bohong tadi. Emang bohong, emang di taman. Kalian kenapa emang kayak kesel gitu, kenapa? Iya, gak suka cowok bohong ya, iya. Iya, sesama cewek gitu. Iya. Kalian masuk video loh temen-temen. Kameranya yang pakai sweater, di pojok kelihatan nggak? Iya, pakai masker. Iya, kelihatan. Jadi sebenarnya kalian dari tadi direkam. Aku lagi bikin video buat di YouTube. Kayak sosial eksperimen gitu, bohongin cewek di depan cewek, mau ngeliat gimana reaksi kalian. Jangan beneran aja. Suka dibohongin ya kalian? Kayaknya. Sering banget. Pengalaman dia. Videonya boleh diupload di YouTube? Iya boleh. Boleh. Punya Instagram nggak? Di sini ya, Instagram di bawah. Di bawah. Nanti kalian kepoin, guys. Di bawah. Makasih ya. Iya. Aku mau nganterin mama dulu. Iya, boleh.